Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Rasa Fasli. Hari ini saya akan buat reaction. Reaction daripada Sahmi Sali yang bertajuk drama CKKL Berjeraya Anak Jadi Masa. Okey. Jom kita mulakan video reaction. Sebelum kita mulakan reaction ini, jom kita intro dulu. Okay, kita lupa bateri yang cepat. Hai, untuk semua orang. Satu persatu. Gitu. Jom kita mula ke reaction drama CKKL Perceraian Anak Jadi Masa daripada Sahmi Sahli. Jom. Satu, dua, tiga. Ya, memang saya tak tahan dengan perangai awak. Awak tahu tak? Oh, ya, ya, ya. Saya tak tahan dengan perangai awak ni. Okey. Awak tahu tak? Tahu. Jawab. Oh. Apa ni? Kenapa ni? Kenapa? Awak tahu saya? Awak ni dah kenapa? Asyik nak marah saya. Ada dah tak kena. Saya tak kira hari ni apa nak jadi katil lantaklah. Saya tak kira. Awak nak ceraikan saya ke, awak nak tinggalkan saya ke, saya dah tak ambil peduli. Suka hati awaklah. Awak ni dia kenapa? Apa salah saya? Lagi nak menanggung kepisahan ni. Awak jadi awak nak menanggung kepisahan ni. Apa pisah? Awak jadi awak ni dekat kepisah ke? Aduh, gagak. Awak ni kepisah? Ya. Daripada saya tersiksa duduk dengan awak, lelaki yang tak guna ni, lebih baik kita berpisahlah. Okey, okey. Mulalah hari ni. Mulai hari ni. Kita dah pisah. Aku cerita kat ini. Aku cerita kat dekat ini. Apa kat ini? Eh, ya Allah, kau ni dengan dah lama aku tak tahan dengan kau. Dengan perangai kau, kau nak sembuh. Betul aku susah. Aku cerita kat betina. Aku cerita kau betina. Oh. Okey. Nak cerai sangat kan? Okey? Kau boleh keluar. Kau boleh keluar sekarang. Kau nak cerai kan? Kau nampak pintu tu? Tak nampak. Kau tak nampak? Kau dah pandai cerai aku. Kau pandai. Kau keluar sekarang. Kau keluar. Tak nampak pula kau dah ceraikan aku. Maksud kau tak nampak pula pintu nak keluar. Kau keluar. Haa, yo. Dia jadi anak. Dia jadi watak setih memang jadi dia. Drama CKKL Perceraian Anak Jadi Masa. CKKL produk percakapan rambut fighter flood. Ya, dia fikir masuk-masuk dekat orang itu yang membuat tu. Sai, benda ni aku dah fikir lama sangat, kau tahu tak? Sampai nak semak otak aku serambut fikir pasal jantan tak guna tu. Last, aku dah tak boleh tahan lah dengan jantan tak guna tu. Patung ni memang confirm cerai lah ni. Yes, confirm. Dia dah lafaz dah pun cerai dekat aku. Sekarang ni dia pun dah keluar rumah. Lega sikit hati aku ni, rasa happy sikit. Tak apalah, domo happy dengan putus saya membuat ni. Tapi happy-happy juga. Anakmu dengan Asri tu bagaimana? Baru nak fikir. You anak papa. You anak papa. Papa datang hari ni. Papa datang ni sayang. You balik dengan papa. Hai papa. Sari rindu kat papa. Okey. Sari rindu kat papa. Rindu aku. Mami. Bodoh tak ada buat. Papa mari ni. Ada apa, Omar?
kat sini papa. Saja. Papa rindu ke anak papa saja. Anak papa lah ni. Papa ni mari dari mana papa? Mari dari mana? Ya papa. Oh, mak jangan os gitu papa. Ya saya sehat. Saya alhamdulillah beli masih dia lagi. Masih dia lagi. Apa khabar? Khabar baik. Okey. Beli dah kat saya. Okey, boleh. Jom balik papa. Jom. Jom balik papa. Hello tu anakku kena pergi ke mana? Baju kan. Pak. You sayang, jom ikut mama masuk rumah eh. Jangan ikut papa. Jom. Jom balik papa. Yuk, ikut mama. Ikut mama. Apa semua ni berlaku ya awak? You tak sanggup tengok papa dengan mama bergaduh. Tolong lembut hati mereka untuk bersama kembali. You nak papa dengan mama macam dulu boleh ya awak? Sayang. Sayang, lupa ni, sayang. Awak panggil ni? Hai sayang. Abang belikan cepu. Buat dekat rambut. Flat pier. Untuk saya. Wow, produk rambut. Flat pier. Iya. Wah. Ada shampoo, ada hair tonic. Ni nyembu. Pak. Ada hair serum sekali. Ya. Oh, thank you. Terima kasih, Abang. Terima kasih. Ini untuk kebaikan rambut saya. Oh, untuk kebaikan rambut saya? Untuk cantikkan rambut. Oh, boleh cantikkan rambut sekali? Boleh. Wah, hebatnya. Terima kasih, Abang. Terima kasih, Belikan. Kau ingat, aku ni takkan sesekali izinkan kau jumpa anak aku, ya? Tak apalah. Kita jumpa di mahkamah. Okey, tak apa. Ikut kau lah nak jumpa dekat mahkamah ke, tepi parit ke, belakang longkang ke. Mama, Papa. You tahu you kecil lagi. You tak boleh buat apa-apa. You cuma mampu bersedih. Tapi apa guna sedih you? Kalau Mama, Papa tak peduli. Kalau masing-masing, nak tunjuk ego. Mama, Papa, tak sekian ke kat you ni? Sekian? Tak sekian ke kat you ni? Tak kesian kat you ni? Nanti you nak jawab apa kat sekolah? Kalau kawan you tanya pasal Mama dengan Papa. Kalau sebab menderai pun, Mama, Papa boleh mengaduh. Boleh tak baik semula? Sebab you. Jangan lupa saksikan My Talk Theater Bobby Oktober ini. Okey, selesai dah video terbaru daripada Sam Sandy.
cerita memang sedih lah. Lalu cerita Sami memang itu saja untuk bagi reaksi video Sami Sami ni. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe YouTube channel Raisa Fazli. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, boleh tekan tombol subscribe di bawah. Okay, itu saja untuk bagi reaksi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super.